dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah pementasan drama nih yang berjudul Kartini Berdarah, karya dari Amanatia Junda S. Tapi sebelumnya ada beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi nih. Yang pertama, penonton tidak diperkenankan merekam keseluruhan pementasan drama. Kemudian yang kedua, penonton tidak diperkenankan berbicara dengan keras dan ramai. Kemudian yang ketiga, penonton dimohon tenang selama pementasan drama. Oke, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Nusantara Grobogan yang telah mendukung dan memfasilitasi kami untuk melaksanakan kegiatan pementasan drama ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Tur Rahmat SPD MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu pementasan drama. Yang ketiga, terima kasih banyak kepada penonton yang sudah turut meramaikan nih pementasan drama kali ini. Thank you buat itu. Nah, sekarang selamat menikmati persembahan dari kami, Kartini Berdarah, Amanatia Junda S. Malvin, bukitlah. Biarkan saja, mana sakit?
Mengapa aku berubah nanti? Karena aku cih, karena dia memang seorang pembantu. Saya pembantu. Kalian jangan seenaknya pada anak kita. Malvin, pikirlah. Apa kau tak malu kewajiban mengambil alih anak kita? Aku ini laki-laki. Mengapa aku harus menyapu? Itu kan tugas semua. Ayo, kita pergi. Nih, sekalian kita latai. Aku tak harus pikir. Mengapa kau begitu baik hati pada Malvin? Res, apa kau tak pernah mendengar? Cinta itu butuh pengorbanan. Aku telah lama berkorban untuk menghatika. Hanya saja, kau tak pernah tahu. Nian-nian kau cemil. Wahai bunda antik dari Jepara, kau mengingatkanku pada ibu Kartini. Andaikan kau adalah penghubung masa ini ke masa lalu, akan kutemui ibu Kartini. Akan kuceritakan semua jasanya yang telah mengubah zaman dan nasib kaum perempuan. Namun, aku masih di sini, terkungkung layaknya ibu kita yang dipingit dan tak kuasa menanggung senyap. Oh, betapa sunyinya hidupku. Tak pernah dicinta dan Malvin tak pernah menoleh padaku. Haruskah aku mengubah diriku seperti game parfum? Andaikan ibu Kartini kemarin, mungkin aku akan menjadi gadis paling beruntung di dunia. Oh, ada apa ini? Namun, apalah arti sebuah status ningrat jika Raden Ajeng harus hidup di penjara Sangkar Emas? Dikelilingi empat tembok, serasa kebebasan adalah kebahagiaan terbesar. Bagaimana kau bisa datang kemari? Sudikah ibu bersahabat dengan gadis memalukan seperti saya ini? Oh, aduh. Tiada boleh kau berkata seperti itu. Ingin benar hatiku berkenalan dengan seorang anak gadis modern, gadis yang pemberani, gadis yang sanggup tegak berdiri, gadis yang aku sukai dengan hati jantungku. Anak gadis yang melalui jalan hidupnya dengan langkah tangkas, yang berdaya upaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bangsa. Ibu datang dari jauh untuk mendengarkan segala kegundahan hatimu. Anggaplah aku sahabat penamu yang akhirnya berkunjung menengok, seperti tatkala aku bersua dengan Nyonya Abeng Danau. Ibu, kan
Kartika rindu sekali pada ibu. Setiap malam, Kartika selalu diam-diam membaca buku tentang ibu. Berhati-hati kalau mama menangkap basah Kartika dan membuang segala yang Kartika koleksi tentang ibu. Yakin ibu, ibu juga merindukan sosok gadis berhati suci sepertimu. Tidurlah, besok kau sekolah bukan? Betapa beruntungnya dirimu yang hidup di dunia pencinta kebebasan. Bukankah begitu, Nduk? Ibu benar, emansipasi mengubah diskriminasi golongan kita. Ibu pasti senang melihat jasa ibu melampau besar Indonesia. Ya, aku tahu jalan yang hendak aku lalui itu sukar. Banyak duri dan onatnya ada lubang-lubangnya. Jalan itu berlekuk, licin. Jalan itu belum dirintis. Dan biarpun aku tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, aku akan mati dengan rasa bahagia. Karena jalan yang kini telah terbuka lebar. Siapa? Tak tahu kan kau?
Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah ibu kita semua, bukan? Beliau sungguhlah baik hati. Beliau sangatlah lembut. Dan, aku masih bisa merasakan belayannya. Kartika, kau baik-baik saja kan? Apa maksudmu? Bukankah Ibu Kartini sudah meninggal? Bagaimana kau bisa merasakan belayannya? Beliau masih hidup kok. Beliau menyempatkan diri jauh-jauh dari sana untuk menemuiku. Sudahlah, aku takkan mengerti. Lebih baik aku pulang saja. Sampai jumpa. Sedang diri tiada berdaya akan menjauhkannya.
Sabar yang dulu. Aku kira dulu. Hei, Cooper, ngapain kesini? Ganggu orang pacaran aja. Maaf, aku nggak tahu kali. Nggak tahu apa? Bilang aja kalau iri. Iya, apa ini? Aku cinta Marvin. Ish. Oh my God. Kau cinta Marvin? Kau punya kayak cowokku? Bisa-bisanya kau? Wah. Aku tak menyangka itu cowokku seperti aku, ya. Kiranya seperti tenaga yang betul. Kartika, bercerminlah dulu sebelum kau menyukai seseorang. Kau itu sangat tidak pantas buat diriku yang kaya, tampan, dan idola semua cewek. Sekarang berhentilah menulis namaku di buku dayanimu. Iya, kau itu seperti bungkuk merindukan bulan. Bukan, tapi seperti langit dan bumi. Hehehe, salah lagi. Lebih tepatnya kutub dan pangeran. Hahaha, dasar gadis lugu. Yuk, ganti dia. Lembaran-lembaran kisah hidupku.
nanti kita ketemu di gerbang sekolah ya. Iya, nanti kita booking di tempat biasanya. Ingat, awas loh, jangan ngaret. Ngerti gak sih maksud aku? Ya, oke deh, nanti aku tunggu ya. Sampai ketemu nanti. Tenanglah, Fris. Masih ada aku kok.
Setidaknya kau belum kehilangan Reno. Dia masih di rumah sakit. Aku juga gak tahu salah kita apa. Tapi aku takut kalau habis ini dengan aku hidup. Jangan berkata begitu. Sekarang kau aman kok. Setidaknya sekolah sudah dijaga ketat oleh polisi. Tika, kau sakit apa? Cuma demam biasa kok. Kenapa sih anak-anak pada kelihatannya? Wajah mereka terlihat penuh kesedihan dan ketakutan. Sekolah ini diteror. Ada 2 kasus pembunuhan dalam 2 hari. Pembunuhan? Katamu? Tika, Wendy telah meninggal dengan sangat tragis. Dia ditutup. Kemarin, Reno dan Rizka juga hampir dibunuh. Tapi, hanya Reno yang berhasil ditusuk. Diperkirakan, pembunuhnya mungkin sama. Siapa pembunuhnya? Entahlah, polisi masih menyelidiki teror ini. Polisi hanya dapat keterangan dari Rizka kalau pembunuhnya memakai jubah hitam dan juga pisau. Jubah hitam? Pisau? Katamu? Tidak, ini tidak mungkin. Kau tahu pembunuhnya siapa, Tika? Res. Pembunuhnya bukan ini. Aku harus segera menemuinya. Ada apa dengan anak itu? Akhir-akhir ini dia tambah aneh. Kira-kira dia marah gak ya kalau aku baca isinya? Target pembunuhan. Kau jahat. Pergi kau dari sini. Kemudian.
Nyawa, Koper. Aku sudah tidak bersuara menolong. Ingin menerima hadiah paling indah. Hadiah? Kau mau membunuhku? Kalau iya, lantas gimana? Kemarin, kau bisa lari. Sekarang, kau tidak akan bisa lari lagi terus kacang. Jadi, kaulah sosok jubah hitam kemarin. Kau telah membunuh Wendy, kan? Apa salahku padamu? Kau salah besar. Kau telah melukai Kartika, melukai Kartini, dan melukai. Aku gak pernah melukai siapapun. Pergi kau, jangan sakiti aku. Tolong, tolong aku. Tika, apa yang kau lakukan? Kartika, lepaskan pesongmu. Kau berkat ini. Kau Kartika, sahabat sejak kecilku. Kartika, maafkan Mama. Mama tak tahu kau punya kepribadian ganda. Lepaskan jiwa jahatmu, nak. Please, Kartika, aku mau berpendidikan. Lepaskan Siska. Maafkan dia. Maafkan aku juga. Dengan kalian semua, jangan berani berdekat. Aku membunuh. Aku telah membunuh orang-orang di dekat. Aku tidak mau kalian semua mati di tanganku. Pergi kalian, pergi, lekas. Tidak, aku tak mau pergi. Karena aku sangat mencintaimu. Maaf, Res. Aku tidak bisa. Aku pembunuh. Kalau kalian tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Tidak! Terima kasih untuk kalian semua. Terutama Morris dan Selamat tinggal. Tidak!